manusia khususnya dalam muta akhir ini amat-amat memerlukan kepada para da'i yang mampu untuk berketerampilan di hadapan di bidang publik, contohnya di bidang penyampaian pidato. Kebetulan saya pun dari syubah da'wah Al-Thaqafa Al-Islamiyah masa di Al-Har dulu. Jadi bila pulang ke Malaysia, kita amat rasa kekurangan para da'i yang boleh tampil ke hadapan. Jadi kita nampak Indonesia begitu banyak sekali apa nama da'i-da'i yang cukup berketerampilan. Kalau yang terkenal sekali buat masa ini, contoh Ustaz Abdul Somad. Okay, kalau dia pergi ke Malaysia tu sambutannya Masya Allah luar jangkaan. Jadi sudah pasti di Indonesia ini ada terutama di bidang dakwah, syubah dakwah. Ada kuliah dakwah ya. Untuk melahirkan para pemidato contohnya, ada tak dikhususkan di sini? Saya tujukan kepada fakulti dakwah. Dakwah kita. Oh, dekatnya Pak. Ya, tapi kegiatan itu ada di mana ada? Nanti dalam satu tahun sekali ya ada lomba dakwah itu ada. Jadi kalau mau nanti kita dalami pada bidang itu bisa kita tindak lanjuti. Bisa diatur. Nah, bisa. Ini kan ada mahat ya. Tempatnya yang satunya nginap ada pelatihan seperti itu. Nanti kita bisa diterima. Untuk mahasiswa ya. Yang kadang mahasiswa bila dia keluar daripada jamiah university, ilmu banyak tidak ada dengan riset dan kajian semua, tapi untuk nak menyampaikan kepada publik pelatihannya kita punya tenaga yang cukup lah untuk melatih itu. Ada utang kali ada pelatihan. Iya. Nanti bisa dirunding apakah pelaksanaan pelatihannya di Jambi atau di Penang, nanti disepakati saja.